Jabatan Laut Malaysia JLM sentiasa memastikan peralatan bantuan pelayaran di perairan Langkawi berfungsi dengan baik dan ini bagi mengelakkan sebarang risiko kemalangan terutama pada waktu malam. Justeru aktiviti pemantauan dan kerja-kerja penyelenggaraan dibuat secara berkala iaitu sekali sebulan. Jadi kalau kena jalan raya, kita ada lampu, traffic light semua. Di laut-laut pun kita kena tahu tunjukkan alur pelayaran. Bukan semua tempat feri boleh lalu, bukan semua tempat bot boleh berlalu. Jadi dengan adanya alat-alat bantuan pelayaran di dalam pelabuhan ini membantu membantu para pelaut yang membawa kapal bot dan feri dan kapal memasuki pelabuhan. Antara kemalangan yang berisiko untuk berlaku adalah pelanggaran kapal tersangkut di kawasan cetek atau hilang panduan.